Kenapa? Mama, ndek ini Bu. Enggak, cek nyelip aja ya, Mbak. Semurang no, kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Raklu Channel. Apa kabar kalian KB? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Kembali ketemu dengan kami berdua. Enggak rapat dong. Mbah dan Saipa. Ada yang baru. Ada yang baru ini ya. Baru 2 tahun. Berapa hari yang lalu? Masih tahun. 2, 3 hari yang lalu. Begini lebih rapi, lebih cantik daripada panjang jari api lo boleh ini tahu kruek-kruek jari abil, jari saibil ya tahu kruek-kruek ya. Makan apa malam ini Saipa? Gado-gado pakai nasi. Unik ini gado-gado pakai nasi. Minumnya belewah. Sebenarnya tadi Mbah bikin pecel, tapi tiba-tiba kakak menawarkan gado-gado. Wah, selama bulan puasa saya kan belum pernah makan gado-gado. Langsung terima saja. Ini dia hidangan gado-gado persembahan dari kakak. Isinya macam-macam ya, ada sayuran, ada lontong, ada tahu, ada apa ini? Tempe goreng. Wortel ucet. Sayurnya wortel ucet atau buncis. Itu es, ayo dinikmati. Dan tidak lupa ini trio rempeyek bikinan Mbah Yud. Ini apa ini? Yang itu peyek ebi atau ebi itu udang kering loh. Ini peyek udang kering yang dipegang saya, juga saya pegang. Terus ada rempeyek kacang. Ini lebih asik buat cemilan. Saya biasanya suka makan ini sebagai cemilan. Kalau untuk lauk biasanya peyek ebi dan satu lagi paling favorit ini. Ini favorit saya, rempeyek teri. Ya, trio rempeyek sudah ada di hadapan kami. Kita mau kerupuk. Sekarang saatnya berbuka. Ayo berdoa dulu seperti biasa. Iya. Sudah mulai berdoanya. Dorong. Ya, ya. Ya itu doain biasanya. Ya itu tahu puasa, doa puasa kan. Doa buka puasa, sebentar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saatnya menyantap gado-gado. Halo Saibil, di mana kau berada? Tidak seru tanpamu. Ini ambil. Enak iki. Sampeyan lombae berapa sendok? Setengah. Setengah sendok. Enggak. Wow. Ini terinya banyak. Sip. Lebaran sebentar lagi. Dua minggu. Baju baru sudah dibeli. Lali sambelnya kata urapi gimana? Oh? Tiba-tiba dalam satu suapan ada cabai. Tapi nggak apa-apa, asik. Berapa kamu? Kamplok tambahin dong. Yo, jomong balik tambahin nasi saya, kok keren. Perasaannya gimana sih Dok ketika sampai dibangunkan untuk makan sahur itu? Rasanya masih termimpi-mimpi gitu atau bagaimana?
masih ngantuk, masih kepingin tidur. Ya, jadi sama yang disuapin gitu. Sekarang saya coba yang ebi, udang kering alias ebi. Kalau makan nih? Kalau makan nih? Ya pastilah, namun juga hewan. Enak ini mbak, pas asinnya pas. Enggak emang ini pas tak tahu. Enggak keasinan. Terine pas. Adonan ini kan bodoh toh. Iya. Mak ketika bikin rempeyek selalu dengan bumbu lengkap. Ada kunyit, tumbar, jeruk purut, brambang bawang. Brambang bawang kemiri ya, Mak ya. Kemiri, micin, garam. Apa nasing gurung? Tumbar, brambang bawang, jeruk purut, kemiri. Garam, micin, sudah lengkap. Jadi rasanya rasa tiap-tiap bumbu itu ada di sini. Jadi masih bisa dibedakan. Ketika dikunyah, berasa ada jeruk, daun jeruk, terus berasa ada kunyit, berasa ada tumbar, kemiri dan lain-lain. Jadi enak banget. Ya, prinsip Mbak itu kalau masak wis lalu sayang. Menisan enak gitu, podo-podo kesele, podo-podo panas, tolong sayang, kesini, podo-podo kesele, le makanan ini kok jadinya nggak enak ya percuma, jadi langsung wis digenepi pisan, bumbu-bumbu ini dilengkapi, diwenak mau pisan, jadi begitu jadi seperti ini memuaskan gitu ya. Halo, silakan duduk, Karina. Belum. Kodok. Tapi aku enggak ate sambel. Apa ate sambel tuitik? Apa sih namanya apa sih? Pinter Mas Aibil. Motor baru ya? Hari tumbas. Berapa? 2.000. Mayar. Ayar. Harga mainan Saibil tuh rata-rata cuma 2.000 rupiah. Ya begitu. Begitu dipakai sekali dua kali langsung wassalam sudah. Ini apa lagi? Teka apa? Tupu. Tupu. Bagi. Teka bagi. Lo kerupuk yang ini. Panjang. Sampe tekan delay, kok telat. Kok telat syuting tekan di? Telat TV. Apa acaranya? Hah? Acaranya apa? Upin Ipin. Upin Ipin. Kok sih nanya Upin Ipin ya para Yoro? Para iso nepa. Rempeyek teri lagi, cek tunggu, bumi konjang kanjing lagi kelap. Bumi konjang kanjing langit kelap, cek. Betul. Ibu, ada lane Upin Ipin. Betul. Nah, nggak ngerti, nggak pernah nonton Upin Ipin. Si Unyil. Dia nggak lihat Upin Ipin apa? Nggak, si Unyil. Mama nggak boleh.
Abdul buka buka apa nggak terlalu? Hmm? Karena memang baru satu. Enak bola. Apa? Enak bola. Nggak pedes. Nggak anak lo buat apa ke? Ma. Enak. Rasa kacang. Rasa kacang. Lah iki rasa iwak enggak enak. Enggak suka rasa iwak? Enggak. Itu favorit Mbah iki. Aku enggak pacu tayo. Oh iya. Ini enggak. Ini enggak tahu dikai. Kenapa? Kenapa? Masalah enggak sedang kok. Ibu noto iki. Terus aku ketok baju tayo iki. Terus kepingin make. Heeh. Wis ora tega ae. Nek ora masuk abang-abange. Abang coy. Mama enggak suka. Ini enggak seneng. Enggak suka nek nek kerupuk-kerupuknya berwarna enggak suka. Kayak ada sumbunya. Sebenarnya ini juga ada, cuman kan enggak. Seneng. Jangan galak. Gak warna apa? Putih. Aku enggak cinta putih. Nah, gaduh-gaduhnya sudah habis. Sekarang saatnya nyemil. Nyemil. Kayak kacang. Ya, kenapa? Mau lagi? Apa nih? Ini nggak ada kacangnya. Kan mesti kan kacang ya? Ini. Ayo nakal. Aku mau. Nanti lo kan juga dewe kok jemput kamu batok. Mak kacang. Nggak. Kalau kacang nggak. Ada bongkok. Tapi nya karena makanan. Cucu manis. Nah sekolah bisa loh. Mau coba apa mas sekolah? Nangis bu enggak sekolah? Enggak. Diajari apa? Enggak paut. Diajari apa nih bu guru? Aku sekolah enggak paut. Diajari apa tadi? Enggak paut. Belajar apa tadi? Tantangan anak nasional. Sampai nganteng ya hari ini ya? Cip. Enggak. Enggak jelek. Enggak ya umek kayak wirawiri nyurang nyurung kursi. Selesai. Dadah, Abing dadah. Selesai. Buka puasa malam ini selesai. Ketemu lagi besok dengan menu yang berbeda. Saya nggak tahu menunya apa. Spontan saja biasanya Mbak masak masakan tertentu wis sembuh. Opo ae pokoke sing ana di meja dipangan wis penting marai war. Ya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.